4 juta. Itu adalah jumlah vending machine yang ada di Jepang, melebihi total populasi penduduk Qatar yang kita omongin di video kemarin. Ya gak heran, karena Jepang emang the vending machine capital of the world. Negara dengan vending machine terbanyak, di mana vending machine kesebar hampir setiap sudut jalanan, sekolah, gedung perkantoran, and of course stasiun kereta. Saking banyaknya vending machine ini, perbandingannya adalah satu vending machine buat 10 orang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia yang total penduduknya 278 juta orang, cuma 4.000 vending machine yang terdaftar. Bahkan ada orang yang gak tahu vending machine itu apa atau gak tahu gimana cara gunainnya. Bagi gua sendiri di waktu kecil, vending machine tuh kayak sebuah kotak ajaib yang bisa ngeluarin makanan sama minuman dan ngasih good memories dalam kotak memori gua. Tapi di balik kotak besi warna-warni yang bisa ngeluarin food and drinks ini, ada rahasia gelapnya kenapa vending machine di Jepang ada sebanyak itu. Dan ini sangatlah berkait rapat dengan populasi penduduk Jepang yang makin lama, makin berkurang. Sejarah awal vending machine ini pertama kali diciptakan di Mesir kuno oleh Hero of Alexandria, seorang matematikawan Yunani. Meskipun itu, vending machine sekarang paling berkembangnya di pojok bumi lain, yaitu di Jepang. Dan penggunaan vending machine di Jepang itu termasuk ke salah satu dari Tamagotchi Effect. Apa itu Tamagotchi Effect, you might ask? Jadi Tamagotchi ini merupakan game digital perangkat genggam yang bisa lu bawa kemana-mana. Cara mainnya, lu harus kasih dia makan, minum, dan ngelatih dia supaya perilakunya semua sama yang lu mau. Dan hal tersebut bikin orang jadi terobsesi. Mereka ngerasa perlu ngelakuin semua itu karena udah attach sama alat itu. Orang tersebut jadi ngerasa punya ikatan secara emosional dengan mesin, robot, atau agent software yang ketiganya itu gak punya emosi. Jadi contohnya ini yang lagi kita bahas, yaitu penggunaan vending machine yang dipakai luas oleh orang Jepang. Selain dari konsep Tamagotchi Effect itu, tentu aja ada hal rasional yang bikin orang Jepang lebih memilih menggunakan vending machine, yaitu mahalnya harga properti. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh harga rumah, tanah, dan sewa bangunan yang cenderung mahal, di mana gak akan worth it buat lu buka retail atau semacam supermarket kalau modal lu pas-pasan. Jadi orang Jepang yang mau jualan lebih memilih vending machine yang lebih hemat tempat dan gak makan biaya sewa atau bikin lu harus buka tempat. Intinya karena mahalnya properti di Jepang, jadi yang mau jualan milih pakai vending machine aja. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang life changing buat orang-orang di sana karena meningkatkan keefektifan dan efisiennya belanja di mana mereka bisa jajan di mana aja tanpa perlu ribet. Beralih ke fakta demografi, penduduk Jepang sekarang rata-rata umurnya 48 tahun. 48 tahun yang masih tergolong dalam usia produktif. Orang-orang lagi semangat dan gila buat kerja. Tapi di sana biaya pekerja itu mahal. Sekelas kasir supermarket atau tukang sapu-sapu jalan saja dibayar mahal. Kalau lu di Indonesia mau dagang sesuatu atau butuh pekerja, lu bisa bayar mereka 50 ribu per hari, yang penting ada kerjaan. Tapi di Jepang beda, di sana ada namanya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 24 tentang upah. Jadi sistem pembayaran udah di sana tuh harus sesuai banget sama prosedur, mulai dari jumlahnya yang kudu sesuai sama perjanjian. Harus tepat waktu, gak boleh ada pemotongan gaji kalau bukan karena asuransi dan pajak. Dan banyak lagi hal yang bikin lu ngeluarin duit lebih banyak daripada lu dagangin produk lu di vending machine. Jadi solusinya supaya gak ribet mikirin itu, apalagi harus bayar pegawai. Ya udah, buka vending machine aja yang bisa diakses 24 jam sama pembeli tanpa ada kurang dan tanpa takut kemalingan karena tingkat kriminalitas di Jepang sangat rendah. Dengan orang Jepang memakai vending machine, si pedagang tinggal beli mesin dan nyiapin duit buat biaya perawatannya aja. Mungkin kalau disimpan di tempat yang punya hak milik orang lain secara hukum, tinggal bayar aja ke mereka dan gak akan mahal. Bukan cuma nguntungin pedagang, tapi semua orang, karena semuanya jadi serba cepat dan praktis. It's a win-win situation for everyone, right? Does it really though? Sebenarnya kalau lu google aja, lu akan tahu bahwa penduduk Jepang selama 10 tahun belakang ini makin berkurang, yang mana terjadi karena angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian. Pada tahun lalu, yakni 2021, angka kelahiran di Jepang adalah sekitar 800 ribu anak, manakala angka kematiannya adalah 2 kali lipat dari itu, yaitu hampir mencecah 1,5 juta orang. Sekarang, total populasi di Jepang adalah sekitar 124 juta orang dan diprediksi bakal menurun di bawah 100 juta menjelang tahun 2049. Fenomena ini sangat aneh jika dibandingkan dengan peningkatan populasi global yang bertambah sebanyak 65 juta orang pada tahun 2021. Masalah ini gak langsung aja terjadi, ada penyebabnya dan kebanyakan dikarenakan oleh budaya Jepang sendiri. Salah satunya adalah ketidakbutuhan pendamping karena merasa segalanya bisa dilakukan sendiri.
Seperti yang udah gue singgung tadi, kalau warga Jepang tuh sangat mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi mereka gak memerlukan orang lain karena terkadang kehadiran sosok lain di kehidupan mereka tuh malah jadi beban. Di sana, nikah dianggap sebagai penggagal karir karena mereka jadi gak bisa fokus buat kepentingan hidup mereka sendiri. Dengan berkeluarga, berarti mereka harus menanggung kehidupan bersama-sama yang dianggap akan menghambat hobi ataupun apa yang mau mereka tuju. So they chose to stay single, most of them. Sebab lain mereka gak mau nikah adalah karena sulitnya sistem pernikahan di Jepang itu sendiri. Anggap aja lu ini wanita Jepang dan lu mau nikah. Nah, lu haruslah mengganti nama marga lu biar sama dengan nama marga suami lu. Dan bagi wanita di Jepang, hal tersebut tuh bakal berpengaruh banget ke karir dan kehidupan sosial mereka. Belum lagi di sana juga budaya patriarkinya masih ada, di mana pihak pria haruslah udah sukses atau seenggaknya punya kecukupan finansial buat menikah. Makanya gak heran banyak cowok Jepang yang gak mau nikah. Karena ekspektasi yang dibebankan ke pundak mereka gede banget. Jadi pria di sana maunya hidup yang bebas, gak ada kekangan atau pikiran yang bikin mereka repot. Gitulah intinya. Tapi kebanyakan ya karena belum mampu secara finansial. Istilahnya mereka insecure aja kalau mau nikahin anak orang, tapi gagak punya apa-apa. Bukan hanya terkenal karena vending machine, tapi Jepang juga infamously known for their workaholic culture. Orang Jepang tuh etos kerjanya tinggi banget. Mereka rela lembur walaupun gak digaji demi mendapatkan pujian dan membuat atasan atau kliennya terkesan agak berlebihan, tapi ya itu yang jadi mindset orang Jepang sampai mereka dikasih julukan workaholic. Tapi hal tersebutlah yang bikin mereka malas buat punya anak. Jangankan punya anak, nikah aja gak mau. Masih berkaitan sama topik workaholic, pekerja di sana jadi punya tekanan yang lebih tinggi dan hal tersebut yang bikin banyak dari mereka meninggal. Di Jepang, hal itu dikenal sebagai karoshi, meninggal akibat terlalu banyak bekerja. Tapi, hal yang lebih menggenaskan adalah kasus bunuh diri yang tinggi banget, yaitu penyebabnya karena pekerjaan. Entah itu gagal presentasi ke atasan, ada yang kalah saing sama teman kantor, dan ada yang menyepelekan hari cuti alias gak diambil waktu libur mereka. As of now, penurunan populasi penduduk di Jepang masih terus dalam keadaan yang mengkhawatirkan. I think to solve this issue, Jepang literally harus mengubah kebanyakan dari budaya dan undang-undang mereka. Memang, pemerintah Jepang udah ngasih fasilitas buat program pengasuhan anak, cuti kerja, dan berbagai bantuan lainnya demi kesejahteraan hidup dan kelangsungan generasi penduduknya. Tapi budaya bunuh diri dan kemunikah udah terlalu melekat, semuanya karena kehidupan yang gak sejalan sama ekspektasi mereka, serta didukung lagi oleh budaya dan sistem di Jepang sendiri. So, now you know. Alasan di Jepang mempunyai vending machine sebanyak itu bukan cuma karena mereka suka, tapi karena mereka perlu.